Lights. Camera. Action. Assalamualaikum. Selamat malam bersama dengan saya Din dan pasangan saya. Saja. Oi, kenapa suara macam tu? Ada sebenarnya tapi simpan sikit-sikit. Oh, itulah sakit tekak. Kalau Sarancak tak sakit tekak, dia akan ambil job Hot TV ni dia seorang je jadi pengacara. Dia carah job semua orang. Yes, so setelah sakit banyak sangat episod kita buat, kita bagi Dan pula cakap banyaklah kali ini. Ayolah masanya. Okey, kita ada artis macam biasa, tapi sebelum tu nak bagi tahu untuk anda yang terlepas episod-episod yang lepas Hot TV, macam mana caranya nak tengok balik? Caranya, Dan. Boleh pergi www.tonton.com.my ataupun YouTube channel kami Hot TV Video Sarancak, boleh kat situ, okey. Sekarang ni kita nak panggil dua pasangan artis kita. Seorang adik manis, seorang abang handsome. Siapa? Tunggu jap lagi eh. Inilah artis bersama dengan kita. Tak perlu diperkenalkan lagi. Memang nampak muka di kaca TV korang. Yes, Reza Rosli dan juga Aida Jebah. Terima kasih kerana menjemput kami. Yeah. Suara awak memang sangat seksi. Yes. Okey, so kita nak tanyalah. Biasalah, soalan klise. Bercerita ke tidak. Siapa pun di sini ni? Soalan sama. Tak, kita dengar sangat soalan daripada Sarah tadi. Bercerita ke tidak? Macam contoh. So, kita nak tanya perkembangan terbaru lah. Perkembangan terbaru ni nanti adalah syuting beberapa telemovie. Tak tahu lagi date dia bila lagi, tapi masa terdekat ni akan datang lah. Ada. Terbaik. Syuting je, Jok. Syuting ke ataupun keluar telemovie tu? Syuting. Memulakan penggambaran itu. Syuting ke dating? Itu mana boleh bagi tahu. Semua nak kena bagi tahu kat orang. Kita kena ada ni, privacy juga. Dengan siapa tak boleh bagi tahu lah. Ada kena tahu lah juga aku sini kan. Sebenarnya nak matikan soalan seterusnya nanti. Jawapan matikan terus tiga soalan aku. Yes. Biasa kita tengok orang bila dah berlakon berduet apa semua-semua. Berduet. Berlakon bersama. Okay. Confirm nak keluar lagu sama-sama duet. Kau tak ada ke? Itu kita dah memang plan. Nampak macam aku menipu ke? Okey. Sebenarnya Reza Rosli memang boleh nyanyi. Dan dia boleh main muzik. Dah agak dah. Baru nak cakap jangan suruh nyanyi. Tak boleh. Tunggu. Tapi serius lah nak nyanyi sekali ni. Aku macam percaya tak percaya tadi. Bukan dia macam menipu lah sekali. Sebenarnya memang kita ada perancangan untuk buat single. Tak ada dia punya. Jom kita tengok carta Hot. Artis Malaysia dikenali worldwide. 5. Datuk Sheila Majid. Datuk Sheila Majid bukan nama asing buat penggemar muzik rantau Asia. Seawal penglibatannya dalam industri seni, Datuk Sheila Majid mula mengharumkan nama Malaysia dengan menembusi pasaran Indonesia. Kelunakan suara dan gaya nyanyian telah membuka peluang Datuk Sheila Majid berkolaborasi dengan pemuzik handalan dunia seperti Michael Jackson, Whitney Houston dan Babyface. 4. Resh. Penyanyi yang dulunya dikenali dengan nama Resh Monu, kini kembali bersinar dengan penampilan yang lebih dewasa. Single pertamanya, Half The Man, yang dimuatkan di dalam album terbarunya, Who Am I, telah berjaya menebusi pasaran Amerika Syarikat dan turut dilihat tersenarai di dalam North American Digital Radio Tracker. 3. Zee Avi. Zee Avi telah ceburi industri muzik melalui saluran YouTube pada tahun 2007. Berkelulusan rekaan fashion dari America International University di London, Zee Avi mula beralih angin ke Los Angeles, Amerika Syarikat untuk bergelar penghibur. Selain itu, tidak melupakan asal-usulnya, Zee Avi turut memuatkan sebuah lagu di dalam dialek Sarawak yang bertajuk Sibuh Kita Nangis di dalam albumnya Ghostbird. 2. Sheila Amzah. Sejak memenangi pertandingan Asian Wave 2012, Sheila Amzah telah diberikan kontrak rakaman bersama Shanghai Media Group. Sheila juga merupakan satu-satunya penyanyi Malaysia dengan jualan lagu Mandarin tertinggi di Hong Kong, China dan Taiwan. 1.
Yuna mula dikenali apabila video YouTube miliknya ditonton oleh band Willis dari pengurusan Indie Pop yang terus meminta Yuna untuk datang ke Los Angeles. Apabila Yuna berjaya mencuri hati band Willis, dia mengeluarkan single pertamanya, Live Your Life, yang diterbitkan oleh penerbit terkenal Pharrell Williams. Seterusnya, Yuna juga telah mengeluarkan single kolaborasi bersama Usher yang bertajuk Crush. Yap, kembali menyaksikan Hot TV selepas carta Hot tadi. Masih lagi bersama dengan Reza Rosli dan juga Aida Jebat. Yes, sekarang ini Sarah Chak dan juga Dan. Kita, oh, dia pelaksakan. Tambah jap. Kejap lagi ada cabaran berapi. Nama game. Biskutku di mukaku. Sedu. Biskutku di bibirmu. Sebab apa nama dia? Sebab Reza dan juga Aida Jebat kena letakkan sekeping biskut atas dahi. Mereka tak boleh guna tangan mereka. Mereka kena gerakkan biskut itu sampailah ke mulut. Siapa masuk mulut dulu, dia menang. Yes, kalau kalah. Gelaklah sekarang. Korang ada kena makan denda lah. Oh, you. Kena makan. Dahsyat. Bukan kena makan. Dia just kalah je. Mana yang kau menipu mereka? Ya, awak ni sakit tekak pun jahat. Jahat. Tak menipu je. Okey, ready, ready. Reza ready. Aida Jebat ready. Ready. Satu biskut. One by one, you gula kita lawak. Okay. Kalau jatuh, kita makan. Tangan kita tak boleh. Tangan dia orang boleh guna, boleh pinjam, tolong kan? Betul tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, ready. Letakkan di dahi. 3, 2, 1, go! Sikit-sikit je, sikit-sikit je. Kejap lagi-lagi. Jangan gelak tengok dia nak menang. Okey, tadi Aida kata, confirm Reza menang sebab mulut dia kecil. Tapi kita tahu bukan dia semua salah. Lucky settle je benda ni. Cepat gila. Sebab Aida jebat gelak lebih kata tak. Dah, 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 dah. Dah, hidup dia berpantu. Bukan, saya jarang-jarang confident sebab tu saya menang. Bukan, dia selalu makan biskut pakai muka kat rumah lah aku syak. Oh, dapat sekali lagi, sekali lagi. Okey, 3, 2, 1. Dua lagi, dua. Wah, menang lagi nampaknya. Aku selalu belah lah Aida ni. Tahu tak? Dia pergi buat biskut itu, lepas itu dia, ha, ha, ha. Mana nak dapat? Sangat tak buat biskut raya. Ha, tak apalah, sambil-sambil dia makan, kita berhenti rehat dulu, okey? Okey, bersama saya Aida Jebat dan juga Reza Rosli dalam carta Tak, aku dah lama tanya soalan berkali-kali dekat Aida Jebat. Next single lepas Nakal, dia tak jawab-jawab lagi. Okey, saya jawablah sekarang. Sebab saya rasa dah rilis dah ni. Single saya yang rilis sekarang ni ialah bertajuk Mata. Hantu. Mata. Kerja lain boleh saya cakap. Mata, guys. Lepas Nakal, Mata. Okay. Apa yang awak tahu tentang Mata? Boleh dikenyek-kenyek. Boleh. Okey, bagi ayat hashtag deep lah. Dia boleh menggambarkan seseorang tu macam mana perasaan jiwa dan raga dia. Takkan aku pilih. Tapi yang paling penting sebelahlah mata air. Nampaknya adakah itu pengakuan daripada Aida Jebat bahawasanya? Bahawasanya, Ben. Yeah. Oh, tak apa. Memandangkan dia dah tanya, dah bagi air mata-mata air itu, kita nak main game You Kenal I Tak. You Kenal I Tak. Ada macam tu. Cuba buat. You Kenal I Tak. Okey, Reza buat. Okey, itu sekejap lagi. Yes. Kali ini kita nak tengok dulu apa yang hot. Sarah nak cabar Reza Rosli. Aida Jebat kata dia penakut. Kita tengoklah dia takut ke tak. Hello. Hai Reza. Hai. You boleh press play ataupun space bar untuk tengok video tu dulu. Mana? Press play and tengok video tu dulu. Okey. Nanti I call you balik.
ีให้ที่ไปประธานไม่งั้นพรุ่งนี้แม่งหลุดไปแล้วOkay, Reza, you boleh pause video tu. Okay. Okay, dah pause dah? Dah. Okay, Reza, sepanjang you shooting kan, you pernah tak ada... Yelah, shooting drama kan sampai lewat malam. You ada pengalaman tak? Apa pengalaman saya adalah macam biasalah dekat tempat shooting-shooting tu biasalah. Saya tak cakap berani tak berani sebab benda-benda macam alam gaib ni semua kita tak boleh mencabar dia kan. Kadang-kadang kita tak boleh cabar. Okay, tapi... Kembali bersama dengan kami berempat di Hot TV. Reza Rosli, ada Jebat, Saran Chak dan juga Din. Orang-orang kampung ada Jebat. Jangan lupa dengar 104.3 untuk frekuensi Hot FM dekat sana. Di Melaka? Yes. Betul. Ya, orang Melaka standby, okey? Sebab anda bakal mengetahui apa yang anda tak tahu pasal ada Jebat. Apa nak cakap ni? So sekarang ni kita nak main game. Okay. You kenal I talk. Bila kita orang tanya soalan tu, dua-dua kena tulis jawapan kat sini. Soalan siap. Tapi jangan tiru eh. Ha? Jangan tiru jawapan. Okay. So siapa yang salah, dia kena makan denda yang kita dah sediakan. Inilah kali ini makan betul-betul. Okay. Yes. Ni orang tahu apa ni, saya tengok. Tak, bukan. Reza, bila tarikh kelahiran Aija, birthday line off. Mana tahu macam kan? Macam mudah ni. Confirm tahu ni, silap-silap pergi naik helikopter sesama ni. Kan? Satu, dua, tiga. Tambah jawapan. Okey, 17, 9... Oh, bulan salah. Tadi je. 11, 11, bedek saya. Ha. So, Aida nak denda ke tak ni? Mana boleh salah? Nanti aku kena denda. Ya. Ha, saja je. Ah, tak apa. Tak ada. Dia salah juga. Ha. Denda. Kita denda dia. Ambillah satu batang chopstick. Mi keriting pedas. Ini apa ni? Sila dia. Makan je. Tapi pedas tau. Tapi tak makan pedas lah. Ya, jangan buat salah eh. Kita semua pun tak kena buat cuak. Main tadi. Alah, tak boleh dua buah. Kita dah nak makan. Dia tak dekat makan habis, dekat makan sikit. Pandai. Salah instruction denda kita ni. Apakah gambar screensaver handphone Reza? Okey, mari kita lihat jawapan kedua-duanya. Gambar Adam. Adam. Betul. Okey. Jawab aku. Makanan favorite Aida. Ha? Makanan favorite Aida. Awak banyak sangat ni. Salahnya. Paling-paling favorite. Ha? Paling-paling favorite. Okey, saya tahu. Kalau dia tak tahu ni, dia tulis salah tak tahu. Satu. Okey, pusing. Alah, habis lah. Ikan steam. Ini apa? Reza tulis kari mama. Betul lah. Itulah, mana? Salah. Makanan favorite dia yang salah. Kau rasa? Tak, sekarang siapa kena makan ni? Salah. Betul. Pernah atau tidak Aida sendawa kuat depan Reza? Jawapan pernah atau tidak? Ya, tak pernah. Okey dah. Okey, pusing. Pernah. Bila? Ha? Bila? Dia tak pasal. Orang dah lapar. Apakah perangai pelik Reza? Tiru. Ini yang selalu dia buat. Okey. Okey dah. Okey, pusing. Touch up dengan kamera handphone. Selalu tengok buat kamera. Betul. Betul. Hebatlah. Siapakah yang berada di dalam hati Reza? Apa soalan itu? Itu soalan yang ni. Betul. Soalan empat. Jawab je lah, Yoks. Dalam hati saya? Dua-dua kata senang. Aida kan, every time dia tulis, dia gelap. Pusing. Sama jawapan. Oh my god. Okey. Berapakah jumlah ex-girlfriend Reza? Saya tahu. Yakin? Memang berkongsi ni. Oi, banyak weh rahsia dia orang. Before I ada you, I ada dalam 13. Okey dah. 1, 2, 3. Siapa kita orang? Satu.
satu orang Penang. Tuh dia lah. Duk syok kat anak mami dulu nak. Pandai tak saya? Bagus lah diorang ni. Terror lah weh. Memang saling mengenali. Aduhai. Okey, kejap lagi kita bersama lagi dengan Reza dan juga Aida Jebat. Sekarang ni kita tengok dulu campak belakang. Kumpulan KRU masih hangat di pasaran. KRU ialah singkatan untuk Kumpulan Rap Unik. KRU merupakan kumpulan penyanyi Malaysia yang ditubuhkan pada 1992 yang dianggotai oleh tiga beradik, Norman, Yusri dan Edri Abdul Halim. Kumpulan KRU menubuhkan syarikat rakaman yang dikenali sebagai KRU Records dan KRU Studios yang menghususkan industri media dan hiburan di Malaysia. Sebelum melangkah ke dalam industri hiburan, mereka pernah menulis lagu rap bertajuk Viva Selangor untuk pasukan kegemaran mereka dan kemudian disusuli lagu bertajuk Merah Kuning. Pada ketika itu, mereka dikenali sebagai SRU, Selangor Rappers Unit. Kumpulan KRU merupakan kumpulan rap yang paling diminati oleh para remaja sekitar tahun 90-an. Semasa meningkat naik, mereka juga tidak lari daripada pelbagai kontroversi. Namun, mereka masih berdiri teguh dan terus bertapak dalam industri muzik Malaysia dengan kukuh hingga sekarang. Yes, masih lagi dengan kita berempat. Aida Jebat, Reza Rusli, Dan dan juga Saranca. Kalau diorang terlepas episod lepas, kat mana? Tengok je dekat YouTube channel kami Hot TV ataupun tonton.com.my. Yes. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Hot FM di telefon pintar anda, iPhone dan sebagainya lah tu. Secara perpetuman. Perpetuman. Kami macam tu. Itulah pasal. Lagi can. Okey, Aida dan juga Reza dekat depan ni merupakan permainan baru di Hot TV. Nama dia? Lompat. Sudu lompat. Lompat. So, Aida dan juga Reza kena tepuk sudu masuk ke dalam cawan yang berair ni. Kita tengoklah siapa yang dapat masuk banyak. Okay, on your mark. Get set. Go. Go. Leh, manja-manja. Oh! Dia kata susah tadi. One go je, weh. Laju sikit, guys. Kita ada masa, guys. Kita ada masa. Oi, sikit lagi. Boleh susun balik, ya? Cuba lagi. Cuba jangan tak cuba. Aida dah pun masuk satu. Reza masih lagi kosong. Masa sedang berjalan dengan begitu pantas sekali. Terbang tinggi, terbang tinggi. Di situ. Jadi ternyata masuk lagi daripada Aida Jebat. Mendahului 2-0. Reza mengalami tekanan. Sikit lagi. Okey, masa kita masih lagi. Boleh lagi diteruskan. Sikit lagi. Jadi Reza give up jelah kalau macam ni. Walaupun terbang tinggi, Aida punya sudu tetap. Aida, cubaan lagi. Masuk. Berapa lagi? Kita ada 5 saat lagi. 5 saat. 5. Ya, patah masuk. 4. 3. 2. 1. So, Aida cepat 2 batang sudu. Nampaknya cabaran ni relevan lah. Alamak. Dah 1 je. Tera. So, denda dia kena bagi satu pick up line. Aida. Alamak, pick up line apa? Apa dia? Alamak. Okey, kejap lagi Reza kena bagi pick up line. Kita saksikan dulu akustik hot. Sangka ku rapuh kerana ku terluka, kau sangka ku jatuh kerana kau menghina, kau sangka ku marah, kau sangka ku pasrah tak terdaya tanpa.
Kita orang berempat, dua pasangan yang hot dan dua pasangan paling best sekali, Dan dengan Sarah. Boleh lah, okey lah, okay lah, kita kasihlah. Okey. Sebelum kita bagi ada Jebat dan Reza Rosli balik, mungkin ucapan untuk peminat, silakan. Assalamualaikum semua. Hai, saya Aida Jeban. AJS. Terima kasih kepada semua AJS Screamer yang masih lagi support saya dari dulu sampai sekarang. Jangan lupa terus menonton drama saya, filem, lagu-lagu yang akan keluar di radio. Jangan lupa untuk vote. So, thank you so much, guys. Alright. Jumpa kita. And Reza. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Reza Rosli. Okay, saya nak ucap terima kasih kepada semua yang support saya, bagi saya semangat selama ini. Dan teruskan support drama-drama saya, telemovie saya akan datang. Lagu-lagu? Lagu? Tak ada. Saya komposer je. Yang penting, alhamdulillah lah, kejap lagi kita punya studio akan kembali tenang lepas diorang balik. Dekat lain dia. Dia tuntut. Kena bagi. Bukan lain awak. Ni, jom makan Johnny's. Macam pantun lah. Okeylah. Assalamualaikum. Thank you guys. Jangan lupa.